Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinang Dipani bersama dengan teman saya Siti Zakiatul Mufidah dan Mardotillah Nur Mubariza dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Kediri. Di video kali ini kami akan membahas tentang tafsir kontemporer. Nah, seperti apa sih sebenarnya tafsir kontemporer itu? Simak terus videonya sampai habis ya teman-teman. Nah, apa sih pengertian dari tafsir kontemporer itu? Menurutmu apa aja? Tafsir kontemporer itu kan dari dua kata ya, tafsir sama kontemporer. Pengertian dari tafsir itu sendiri menurut bahasa itu bermakna penjelas atau komentar. Menurut istilah, bermakna penjelasan dari kalamullah atau menjelaskan lafaz-lafaz Al-Qur'an dan pemahamannya. Kemudian kontemporer itu bisa diartikan modern atau sekarang. Menurut saya ya. Oh, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari tafsir kontemporer adalah tafsir yang bersifat kekinian. Nah, lalu bagaimana dengan perkembangan dari tafsir kontemporer itu? Itu menurutmu bagaimana? Nah, lalu bagaimana dengan perkembangan munculnya tafsir kontemporer menurut Poncil apa? Jadi gini Bude ya, kalau tafsir kontemporer itu kan bisa dibilang sama Yunijil, jadi kan yang kekinian gitu. Jadi itu awalnya itu munculnya itu karena dulu sekitar abad ke-19 itulah udah lahir. Kayaknya udah. Aku ya, aku nge-BB 99, 97, 99. 99 malah ya? Oke langsung. 99. Jadi gini kan, waktu itu kan terdapat kekhawatiran dari ya terutama kan para mufasir gitu kan. Terus itu khawatir kalau dari sifatnya Al-Qur'an itu kan likuli zaman memakan. Nah, tapi kan seiring berkembangnya waktu dari tahun ke tahun itu kan pasti namanya dunia kan masih mengalami perubahan. Nah, tapi teks itu kan nggak berubah Al-Qur'an itu. Nah, oleh karena itu sama ulama mufasir kontemporer itu terus diolah supaya fungsi Al-Qur'an itu tetap sama. Misalnya kan kalau dulu kan ada dalam Al-Qur'an itu hukum bagi pencuri gitu kan ya, kita harus potong tangan. Nah, tetapi kalau dilihat dari sosial historis, keadaan masyarakat, terus apalagi di Indonesia. Nah, apalagi di Indonesia ini kan ya, kan nggak semuanya itu orang Islam gitu kan, masih ada orang Hindu, Kristen dan sebagainya, dan mereka juga punya hukum tersendiri itu untuk menyikapi hal tersebut kan. Jadi melihat kondisi Indonesia seperti ini, ya gak hanya Indonesia, di negara-negara lain yang negara lain juga gitu, agamanya gak Islam tuh. Nah, itu kan pasti juga mempertimbangkan kemaslahatan buat masyarakatnya kan. Nah, oleh karena itu bagaimana bahwa Al-Qur'an ini juga tetap menjadi pedoman hidup, tapi juga masyarakat bisa mengikuti gitu loh. Makanya para mufasir itu terus kemudian membuat ibaratnya apa ya, kayak kebijakan gitu. Tapi itu bukan melenceng, enggak serta-merta keluar dari Al-Qur'an itu sendiri. Itu kan ada nasihat. Jadi yang diubah itu adalah coraknya, pendekatannya. Jadi dari pendekatannya. Kalau dulu kan cuma teks saja gitu ya, tertulis itu dipelajari, terus nahwusorofnya apa, bahasa. Gitu, bahasanya gimana ini dulu, asbabun nuzulnya gimana gitu. Tapi kalau sekarang misalnya ayat ini maknanya apa, itu dilihat dari kondisi sosial dikaitkan dengan kondisi dikaitkan dengan kondisi sekarang itu. Oh, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah perkembangan tafsir kontemporer itu dimulai dari abad 19 ya. Dan secara teknis, secara kontekstual yang diubah itu adalah metode penafsirannya dan pendekatan yang digunakan seperti betul, itu. Ya, betul. Lalu berbicara tentang siapa saja sih tokoh di balik tafsir kontemporer ini, menurut Ijah apa? Kalau siapa saja yang saya tahu itu
seperti Profesor Quraish Shihab ya. Iya. Yang sekarang yang masih ada juga. Iya. Kemudian siapa lagi? Buya Hamka. Buya Hamka. Tafsirnya Al-Azhar. Al-Azhar itu. Kalau Profesor Quraish Shihab Al-Misbah. Terus ada juga kan itu yang kayak mengandung kontroversi kayak gitu loh. Ada yang penafsiran, ya dia menafsirkan tapi kan berbeda gitu terkadang gitu. Siapa tuh? Muhammad Syahrul. Nah, kayak itu juga termasuk. Kan. Soalnya kan kalau kontemporer kan lebih ke heroin, lebih menggunakan akal. Iya. Menafsirkan dengan menafsirkan sendiri. Menggunakan Al-Quran juga, hadis juga, tapi juga menggunakan menurut dia tuh makna ayat ini tuh apa. Jadi kan itu adanya tafsir kontemporer terus akhirnya muncul beberapa pendapat yang berbeda-beda juga ya. Iya, gitu gitu ya. Karena memang manusia kan pada dasarnya bebas berpendapat ya. Iya. Jadi kan netizen lah. Netizen. Kontemporer itu kan kenapa kok dia sampai menggunakan akan kan mungkin karena ya kayak kita gini kan ya. Terus kita mempelajari sesuatu gitu kan akhirnya kita juga mempunyai kesimpulan tersendiri gitu ya. Atau mungkin karena pendekatan dan metode yang digunakan itu cenderung ke sosial kemasyarakatan yang menyebabkan kita semua itu punya pendapat masing-masing seperti itu. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar, semuanya itu benar tergantung. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar, semuanya itu benar. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tergantung bagaimana kita itu memandang. Iya. Seperti itu. Itu sih menurut kami tentang sedikit mengenai tafsir kontemporer. Ya, yang santai saja ya. Mungkin kalau ada yang masih bingung dari kata-kata kami yang bulat, gak jelas. Ataupun ada kata-kata kami yang salah. Kami minta maaf karena kami ya manusia biasa. Dan juga pada dasarnya kita itu masih belajar dan masih menginjak bangku kuliah jadi belum ahli-ahli banget lah dalam kajian tafsir ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada kesalahan dari tutur kata kami ataupun dari konten yang kami bawakan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan nah, terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa di subscribe channel Tafsir Multimedia. Tafsir Multimedia kami. Iya, betul. Tafsir Multimedia. Itu diadain. Tafsir Multimedia ya, nanti dicari di YouTube. Terus di subscribe. Kan ini dari YouTube. Kan sekarang di YouTube aja. Nah, sekian dari kami teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.